Oke cuy, main Nandang lagi di game kali ini. Dan lawan gua, wah menarik nih. Ada Ismi Mage di mid lane coy. Ini nih ya, buat yang kalian suka request, bang Ismi Mage mid lane dong. Susah cok, sumpah. Gua gak bohong dah. Ismi Mage mid itu bisa jadi makanan para mage musuh. Di game ini gua bakal kasih lihat aja ya, gua bantai-bantai nih si Ismi nya anjay. Gua harap si Ismi nya mage sih. Kalau Ismi nya build tank susah gua. Kalau Ismi full damage bisa nih kumakan pakai Nana dong. Mana si Link-nya? Hai cok, Link-nya mana lah? Ambil Little Wonder ya. Oh iya dah. Udah bubar. Udah ada minion lagi, kita harus clear minion. Seperti biasa main solo rank lagi. Oh Ismi cok. Ini kalau Ismi jago juga susah sih buat kenain skill. Tuh pakai spell sprint pula deh ya. Level 3 nih. Buset, level 3 seberani itu bos. Nah, nice. Mantap. Woi. Aduh, hampir triple kill tuh dia. Yuk cepet. Cowoknya recall gak ya? Ah, gak ada dia cok. Tapi gak apa-apa lah, kita bisa plating ya. Eh, atasnya perlu bantuan nih. Ya, Rafaela masih di mid lagi. Mati sih ini. Ayo lo. Wah, sumpah gak kena skill 2 aku cok. Woi Rafa, sini. Alah, Rafaela kayak tai cok. Malah sibuk minion ini orang. Turtle ya? Gak usah deh. Gua kalau masih ada ulti, males banget buat recall. Selagi masih ada mana, masih ada ulti, males banget buat recall. Ada yang sama gak sih? Yo atas yo. Ini ada kesempatan kill di atas nih. BTW cow tank musuh nih hilang nih. Pasti di sini. Nah, udah ketebak. Ah, dapat ini. Ayo lo. Mayan dapat modal basic attack doang dapat gua. Gak boleh kelamaan di lane orang lain, kita harus balik cepet-cepet ke mid. Untuk Nana sih masih meta ya di patch sekarang. Karena skill 2-nya masih bisa kena 5 orang Molina ya nih. Terus juga damage masih ngeselin. Mati nih. Daripada kabur kan mending gua ambil. Kalian perhatikan aja lah, Nana nggak ada item nih ya. Ini udah bisa solo kill musuh. Udah bisa nih, benar kan? Tapi dengan syarat ya hero-hero tipis dan juga skill Nana kita on point ya, kena semua. Mati nih, ah kan? Skill gua masuk semua tuh, kena semua tadi. Mati udah pasti. Wait, ada Cho nih mah. Apalah coba. Perlu belajar lagi sih. Kombonya amburadul tuh. Sosokan mau jadi Cho TikTok. Mati bawahnya tuh mah. Ada Link nih. Aduh gak kena cok. Pas banget kena 2 orang. Mantap sih. Satu. Rumput gak ya? Nah, nice. Untung dapet. Gak apa-apa ya, kita tinggal minion mid gak apa-apa cok. Lagian di mid gak ada yang nge-push. Kecuali lawannya kayak Chang'e. Nah itu bahaya tuh. Chang'e bisa cepet banget nge-push turret. Cepet banget clear minion.
Tapi ini untungnya Ismi janda di magemitnya ya. Kita bantai-bantai dia. Ini auto dibacotin Isminya pasti. Ya kepencet pasti. Gua pula yang dapat. Astaga. Mati gak sih? Mati. Makan siapapun lah ya. Kalau dapat mah gak apa-apa makan tank. Enak nih kita war tanpa tank musuh nih. Pasto Chainjo. Rafaela udah di bawah, saatnya kita bantu atas lagi. Aduh cooldown cok, cooldown. Udah lah kita pakai teori pura-pura balik, padahal maju lagi. Wih malah Ling yang datang. Oh iya Ling gak ada ulti cok, mati dia geblek. Aduh dikejar. Hoki gua. Lu dimajuin. Buset dah, geblek. Mereka yang mendekat mereka sendiri yang mati. Cara biar damage hero kita sakit juga harus rajin clear minion mid. Karena dengan nge-clear minion mid itu udah termasuk farmingan kita ya. Farming untuk cari gold, cari level. Karena nih. Alah. Mati. Lu kok dilepas? Ayo sini janda. Mati. Kita bully Esme-nya ya. Mampus datang. Gua kira tadi Esme jungler loh. Ternyata dia tiba-tiba ada pick Ling pula. Dari tadi makan atas, saatnya kita makan bawah juga. Gimana sih cara makan bawah? Ini kita harus cepat-cepat masuk rumput sini sebelum ada minion datang. Nah ya, nggak usah ikutan clear minion. Ingat, nggak usah ikutan clear minion. Kita maju, kita pakai skill kalau Aldosnya udah mendekat. Jangan ulti Aldos. Ini Aldos ulti ketahuan gua. Ah makan. Segampang itu, sesimpel itu ya. Catat. Begitu juga kalau mau makan Marksman di atas. Marksman kan suka di GB gitu kan. Kalau GB itu rame ya. Jadi masuk rumput kayak gitu tadi itu penting banget tuh. Musuh nggak bakal ngira kita ada di situ. Aduh, sengaja. Bisa dapet loh. Gua tadi niatnya mau assist doang dah. Mana dapet kill sih. Makan dulu nah. Nah, bisa free loadnya. Oke, nice. Sabar, kita tunggu Aldos di sini. Aduh, Aldoknya di atas lagi. Dapat rumput yang bagus lagi gua nih. Nggak jadi bubar. Ada ulti Aldos. Makan nggak ada yuk. Offset nih. Sekarat lah. Ada orang tuh. Oh nggak ada ya. Ayo lo. Wah. Nggak bisa. Susah banget. Ismi magem itu. Buset. Mantap rata cok sama Roger ya. Ada Aldous tadi di atas, sebentar ya. Di rumput ini kah dia? Gak ada cok. Yo gaskan lagi bisa nih. Aduh salah predik. Elah. Ulti Nana harus kena dua kali ya baru bisa nge-stun. Tadi satu kali doang kena tuh. Satu kali doang udah setengah darah Ling. Walaupun Assassin itu counternya para mage, tapi gua jujur aja lebih suka lawan Assassin daripada jungler fighter. Tebel tuh. Susah mati kalau jungler musuhnya hero-hero tebel. Sedangkan kalau jungler musuh Assassin itu tipis kan hero-nya. I'm super
jadi bisa dimakan sama mage kita, cok. Jadi anggapannya kayak re-counter itu ya, nge-counter balik. Udah gak seru lah kalau musuhnya main dalam base nih. Ada minion nih, majulah. Alah, dapat nih. Oke, nice, mati. Alah, cok, gak mati asu. Bisa 50 darahnya. Apa? Kau gak ada damage? Balik nih. Nana bisa nge-kill musuh tanpa ulti ya. Bisa banget sih. Kalau udah full item bisa. Mending Lord gak sih? Linknya di bawah. Udah gak seru lah ini musuh main dalam base. Itu selain. Oke, dapat. Ada buffling. Sabar lagi, tunggu momen. Nana will prove it. Nana can protect you. Ayo lo. Bubar kan, kabur dia. Gak ada yang berani mendekat Nana gua. Oh, maju lagi. Sini, duel nih, by one kita. Ah, mati nih, tinggal flame shoot. Wah, cok, asu. Aida, oleng. Dari tadi nggak oleng nih, baru oleng nih. Dapat satu. Udah mati. Ya, roto lagi. Hebat lah. Bagian gua. Aduh, mereka sendiri mendekat, mereka sendiri mati. Kayak gini lah Nana ya. Jadi masih OP lah. Terus juga Nana ini nggak delay. Ngerti gak sih? Stunnya tuh langsung instan gitu loh. Tapi harus diarahin sih emang. Dan masih bisa di counter sama musuh dengan cara digocek-gocek ya. Kita lihat ini Ori atau bot. Manusia Ori ya nih. Sekali lagi gue bilang, gue gak bakal upload konten kalau musuhnya lawan bot. Ini Ori nih. Oh, Ori cok. Ini ismi coklat pun Ori tuh ya, musuh tuh manusia tuh. Tapi emang kayak bot sih. Kita lihat juga nih gameplay dari profil dari tim gue. Ya sama persis lah. High ranknya 40, high ranknya 50. Tuh. Jadi emang setara ya. Gak ada yang beda.